Okay, Kak Ayah buat live. Kak Ayah kena tenang. Tapi Kak Ayah kena waras sikit Kak Ayah. Jangan buat Kak Ayah rasa tak salah sebab Kak Ayah post dekat IG apa perasaan Kak Ayah. Fatia post kat IG betul-betul ada beberapa orang baca. Betul Fatia, betul. Ah, Kak Ayah cakap apa yang betul. And Kak Ayah buat live pun Kak Ayah rasa tak salah. Kak Ayah tak faham kenapa Kak Ayah tak boleh nak luahkan apa yang Kak Ayah rasa. Ha. Kenapa Kak Ayah tak boleh nak buat live apa yang Kak Ayah rasa? Tak, apa yang aku buat? Aku buat live je apa yang aku rasa. Kenapa aku tak boleh post apa yang aku rasa kat IG aku? Tak, kenapa kau kata nak tak dengar apa kau cakap? Tak, itu apa yang aku rasa. Live? Ha, tengah live. I'm scared. Di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru. Pelakon Fathia Latif tiba-tiba meluahkan rasa kecewa kerana menyifatkan dirinya tidak diberikan keadilan sepatutnya daripada orang sekeliling. Memetik laporan Cosmo, dilaporkan Fathia atau nama penuhnya Nur Fathia binti Abdul Latif meluahkan perkara tersebut selepas melalui insiden kenderaannya dilanggar oleh individu tidak dikenali di pekarangan sebuah pusat beli belah baru-baru ini. Saya tak faham kenapa pada zaman ini zalim sangat kepada manusia. Baru-baru ini ketika di kawasan parkir di pusat beli belah di Shah Alam ada kereta tiba-tiba mengundur dan langgar kenderaan saya. Dia turun, kemudian saya maklumkan kepada ayah tetapi ayah minta wanita berkenaan hubungi polis. Saya sedih juga tiba-tiba polis suruh datang buat aduan kalau tidak akan dikeluarkan waran. Paling sedih, mengapa ayah tidak minta saya buat laporan polis, sebaliknya wanita tersebut yang lakukannya, katanya dalam perkongsian Instastory. Susulan daripada insiden tersebut, Fathia yang popular menerusi drama Ariana Rose merasakan dirinya tidak diberikan keadilan oleh orang sekeliling. Malah, dia juga mendakwa ahli keluarga membenci dan kerap tidak memberikan perhatian kepadanya. Sedih, sebab rasa tak adil dengan layanan yang orang berikan pada saya. Setiap kali nak luahkan perasaan, pasti akan ada pihak yang menghalang untuk saya bercakap perkara benar. Selain itu, setiap kali saya hendak bercerita, ahli keluarga juga lari daripada saya. Tak faham mengapa mereka benci sangat pada saya. Saya takut, katanya lagi. Selain itu, Fathia juga mencuri perhatian apabila muncul membuat siaran langsung Instagram namun seperti dihalang oleh ahli keluarganya. Dia bagaimanapun tidak berkongsi lanjut mengenai siaran langsung yang mengejutkan ramai pihak itu. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.